untuk mengantisipasi ancaman banjir dari Sungai Rongkong yang masih mengintai selama beberapa bulan ke depan, Babinsa dan Babinkamtibmas serta pemerintah desa dan masyarakat TT Uri Kecamatan Sabang Selatan Luwu Utara Sulawesi Selatan bergotong royong melaksanakan pembuatan tanggul yang mana karung diisi pasir di sungai sepanjang kurang lebih 100 meter yang berada di Kampung Ponjing Dusun Sarambu Desa TT Uri, Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa TT Uri Tamrin didampingi Sekretaris Desa Albertin Rampun bahwa curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari ini mengakibatkan debit air Sungai Rongkong naik dan beberapa tanggul jebol di Luwu Utara terutama di Desa TT Uri, sehingga mengakibatkan air sungai meluap dan mengakibatkan kebun masyarakat yakni tanaman padi, kakao, jagung serta rumah warga tergenang air kiriman, sebut Kepala Desa. Situasi dan kondisi sangat memprihatinkan ketika adanya ini banjir besar. Tanggul jebol sekitar 50 meter kurang lebih. Cukup merendam atau 100 meter kurang lebih 100 meter lah. Iya, 100 ya. Meter kurang lebih itu cukup merendam perkebunan warga. Untuk mengatasi hal tersebut, kami bersama masyarakat, Babinkamtibmas Aibda Yunus Tarukabanga, Babinsa Serturias Tarukbani, dan anggota Polsek Malangke Barat Aibtu Ledianto Gangka bergotong royong memperbaiki dan membuat tanggul yang mana karung diisi pasir kurang lebih 100 meter. 1.500 tadi itu Pak Desa, 1.500. Ya, 1.500 ya. Laporan kepala dusun itu kalau tidak salah, ya. Kebun yang terendam, sehingga masyarakat apresiasi tanggul ini. Dan harapan kami selaku pemerintah desa kepada pemerintah daerah yang kami sangat butuhkan yaitu alat berat Pak. Oh, iya. Untuk memperbaiki kembali tanggul. Babinkamtibmas Aibda Yunus Tarukabanga bersama Babinsa Serturias Tarukbani menanggapi hal tersebut dengan mengatakan, peran aktif kami sebagai Babinkamtibmas dan Babinsa sebagai ujung tombak satuan teritorial diharapkan dapat membantu setiap kesulitan masyarakat di wilayah binaan kami. Yunus dan Rias juga menghimbau kepada masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai agar tetap waspada, mengingat saat ini intensitas hujan masih cukup tinggi. Kabupaten Utara kiranya dapat membantu masyarakat ini karena ini swadaya masyarakat dibantu dengan pemerintah desa dan kami tiga pilar Babinsa Babinkamtibmas. Juga ada anggota Polsek Malangke Barat yang turut membantu yang ada di Desa Ponjing ini. Itu didanai dari dana desa. Dan sekarang harapan kami bahwa karena ini sekitar 100 meter bendungan ini jebol, harapan kami pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk turut membantu kami dan sehingga masyarakat yang ada di Desa TT Uri dan sekitarnya. Kepala Dusun Sarambu saat ditemui mengatakan bahwa kegiatan perbaikan tanggul yang jebol tersebut di wilayah kami dilakukan secara swadaya dan bantuan dari pemerintah Desa TT Uri di mana karung diisi pasir. Dia berharap dengan adanya kerja gotong royong dapat memberikan manfaat bagi semua warga TT Uri dan sekitarnya. Dan selain itu kegiatan ini merupakan swadaya dari masyarakat, Babinkamtibmas, Babinsa dan pemerintah desa. Semakin mengakibatkan banjir di Desa TT Uri, itu gampang sekali tergenang air di saat sudah hujan sepanjang malam. Kira-kira berapa hektar kebun masyarakat, sawit, kakao, sawah, jagung yang tergenang air ini? Kalau soal lahan masyarakat yang tergenang sekarang itu kurang lebih 1.500 hektar yang sekarang ini sudah gagal panen dan rusak total Pak, sudah tidak bisa lagi untuk maksudnya sudah tidak bisa lagi menghasilkan hasil gitu. Coklat, jagung dan padi tanilang itu sudah rusak total. Kalau sawah itu berapa hektar Bu kira-kira? Kalau sawah mungkin ada sekitar kurang lebih 100 hektar. Saya tidak salah. Ya, sekitar itu Pak. Iya, iya. Terima kasih. Ya, ini ada anggota Polsek Malangke Barat
yang membantu. Salah satu warga TT Uri Ledi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Polri dan TNI serta masyarakat yang ikut bahu-membahu memperbaiki tanggul yang jebol, dan berharap pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat membantu kami untuk mendatangkan alat berat. Dari Luwu Utara, Justus. Pasir dalam karung untuk dipasang di tanggul yang jebol. Ya, ini ada anggota pos yang Malangkah Barat yang membantu. Lidianto. Angka kok Lidianto. Mantap. Semangat, semangat, semangat. Cas. Ya, inilah Babinkam Timas yang ikut membantu. Babinsa itu saya belum lihat di mana berada. Oke. Okay. Peran buat